Dari hasil video amatir warga yang dibagikan melalui akun media sosial, dapat dilihat situasi jalan di sekitar Waingapu, Sumba Timur setelah diterjang siklon Seroja masih berantakan dan berhamburan puing rumah, sampah, daun, hingga batang pohon. Selain itu, ada juga wilayah tergenang oleh banjir yang membuat warga terhambat membersihkan halaman pasca siklon tropis. Pada video tersebut, di ruas jalan sangat sepi aktivitas warga maupun instansi terkait dalam membersihkan area jalan. Namun, untuk kendaraan melintas, jalan sudah bisa dilalui. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan melaporkan.